Cara baru membuat tag video akan membantu Anda memahami topik konten video untuk meningkatkan popularitas optimasi video di YouTube. Selain keyword pada judul yang dapat mengoptimalkan visibilitas video Anda di pencarian YouTube, seperti dalam video saya sebelumnya, saya berulang kali mengatakan bahwa tag video YouTube juga dapat dikatakan sebagai second keyword pada video, dan hal ini sangatlah penting bagi SEO YouTube. Saya Indra Kusuma Sejati. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi bagaimana cara membuat tag video YouTube dan menerapkannya dengan benar dan tepat. Mari cari tahu terlebih dahulu apa YouTube video tag tersebut. Tag video yang juga dikenal dengan tag YouTube adalah sebuah frase dan kata yang digunakan untuk membantu mesin pencari memahami konteks video YouTube Anda. Tag video ini dianggap sebagai faktor penentu untuk menemukan peringkat sebuah video di algoritma pencarian YouTube. Mengapa tag video YouTube sangat penting? Seperti halnya metadata lainnya, tag video yang Anda buat pada channel YouTube Anda dapat memberikan informasi mesin pencari YouTube dan juga Google tentang video Anda. Ini bisa termasuk topik video, kategori, dan banyak hal tentang video Anda. Mari kita ikuti langkah selanjutnya, cara membuat tag YouTube yang maksimal untuk optimasi SEO YouTube di channel video Anda. Memasukkan judul video. Untuk membuat tag video channel YouTube Anda, memasukkan judul video ke dalam daftar tag adalah hal yang pertama harus Anda lakukan. Copy judul video Anda ke dalam tag video channel YouTube. Hal tersebut adalah salah satu tag wajib yang harus Anda lampirkan. Ingat, YouTube selalu mempertimbangkan user engagement seperti jumlah viewer dan user retention. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah memberikan tag di dalam video Anda adalah langkah pertama untuk menentukan peringkat video Anda di mesin pencari YouTube. Nantinya Anda bisa berharap untuk mendapatkan peluang yang bagus untuk bisa mendapatkan ataupun berada di halaman depan secara universal. Tag membantu pengguna untuk menemukan video Anda ketika mereka mencari di internet. Saat pengguna mengetikkan kata kunci yang terkait dengan tags yang ada di video Anda, maka video Anda akan muncul di hasil pencarian mereka. Cara membuat tag video YouTube dengan menggunakan formula MVC atau main keyword, variation, dan kategori. Mengisi tag video merupakan salah satu bagian dari optimasi SEO YouTube. Tag akan membantu YouTube memahami topik video Anda. Penggunaan tag tepat juga membuat video YouTube mendapatkan ranking yang lebih bagus. Langkah ini merupakan cara memperbanyak view di YouTube. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan tag yang tepat? Santai, saya akan memberikan segala informasi yang berhubungan dengan masalah membuat tag di video Anda. Jawabannya singkat, mudah. Gunakan seperti tadi yang saya katakan, MVC, main keyword, variation, dan kategori. Apa itu main keyword? Tentunya Anda bertanya pada saya. Oke, main keyword merupakan sebuah kata kunci utama sebagai tag pertama atau kedua. Sedangkan variation, kata kunci sekunder atau LSI keyword yang bisa Anda terapkan. Yang ketiga, kategori. Kategori konten video YouTube Anda. Anda masukkan di sana. Dengan mengisi kolom tag dengan formula main keyword variation kategori, hal ini akan mempermudah YouTube untuk mengetahui topik dan kategori video Anda. Itu kuncinya. Dan poin terpenting yang mungkin selama ini kita tidak pernah memperdulikan tag dalam video kita. Bahkan tag-nya kita buat sekedarnya atau ikut-ikutan
hanya sekedar ngintip. Mau dibawa kemana konten Anda? Bersaing pun, bergerak pun tidak. Capek Anda lakukan itu secara manual. Selamat, Anda telah berhasil membuat tag video untuk meningkatkan traffic ranking YouTube di mesin pencarian dengan mengoptimasi hasil riset keyword dengan benar dan tepat. Yang perlu diingat, gunakan potensi judul deskripsi Anda dengan membuat tag yang relevan. Anda boleh mengcopy semua tag mungkin milik orang lain. Namun kalau itu tidak relevan dengan judul dan deskripsi serta isi video Anda, pekerjaan Anda adalah sia-sia. Suatu saat, Anda pasti kena batunya. Semoga bermanfaat bagi yang mengembangkan channel YouTube video Anda. Secara benar dan tepat, mari kita belajar bersama. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati. Salam.